lagi bisa dengan baik. Pindah. Perkembangannya udah gimana? Udah bisa baca? Bacanya udah lumayan. Jadi gini, dia kan juga ikut bimba juga. Bimba itu kan bahasa Indonesia. Jadi dia masih suka bingung tuh bacaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, dia masih suka kagok doang. Tapi kalau baca itu dia bisa sering baca. Yang ngajarin siapa sih? Saya, tapi enggak sih, jarang-jarang. Ibu, ayah. Ya, tapi anak itu kalau di jalan sekarang kalau melihat papan atau apa dia pasti baca. Sebelum sekolah kemarin sempat liburan nih, kemana sih? Sempat liburan ke Singapura. Dia cuma pengen berenang doang. Habis itu udah balik. Dia bilang karena dia bosen, jenuh. Lamaan deh bunda satu hari aja di Singapura, habis berenang pulang. Saya bilang, gak bisa karena capek kan. Jadinya 2 hari doang. Short trip berarti ya kemarin? Iya, short trip. Kenapa milih Singapura? Anak itu mau di situ, gitu. Dia pengen quarter, Pak. Dia yang tahu, dia yang nyari. Gue nggak ngerti, dia tahu dari mana, dia nyari dari mana. Kayak dia ngajak bunda, Ikis mau kesini nih. Udah. Satu hari berasa kayak dari. Yo kesini yo. Ya Tuhan, bukan lagi. Aduh mas, dia mah badannya masih kecil, maksudnya masih lincah gitu. Kita nih, saya juga sempat hampir mau sakit di sana karena capek ya, udah panas, jalan kerjaannya. Cukup kaget pas ngeliat teman-teman itu yang bisa udah anak umur segitu udah bisa nyari tempat sendiri, keluar negeri juga. Ih, dia milih sendiri. Kaget mbak, sampai dia tuh sampai kalau milih sendal, milih sepatu, saya tuh nggak tahu itu merek apa sih, nggak paham. Nih lihat nih bun di YouTube, dapat dari YouTube terus ada aja lagi itu sendal ada di mana kemarin di Singapura ada, terus dia beli kucing-kucingan apa gitu. Ini nih jauh-jauh kan, Ikis bilang cuma ada di sini, dia bilang. Saya juga nggak paham gitu karena anak itu mungkin anak YouTube banget kali, jadi banyak yang saya nggak tahu gitu. Favoritnya dia udah beda-beda sekarang. Oke. Okay. Mas sempat berenang juga ya? Itu di Singapura atau di mana sih? Berenang itu di Singapura. Dia sombong ditanya. Bilkis mau kemana? Ke Singapura, cuma berenang doang habis itu pulang. Mbak Ayu, kan berarti kan Bilkis itu suka buka YouTube ya? Iya. Tapi kan bahaya juga tuh ada aku banyak. Kan download YouTube Kids. Oh, yang YouTube Kids. Oke. Okay. YouTube Kids. Jadi tontonan dia itu. Oke. Okay. Bocornya foto Ayu pakai baju renang itu di mana, Yu? Masa sih pakai jubah panjang? Mungkin dong. Itu foto dari siapa sih, kalau boleh tahu? Orang namanya ngerekord, gimana saya tahu? Ibu juga ngerekord. Aja maksudnya cuek santai-santai aja, kecuali saya pakai begitu di jalanan, boleh protes. Jadi rambut. Enggak apa-apa, udah biasa. Hidup saya selalu rame setiap hari. Thank you.